Pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belakangan jadi sorotan. Dikabarkan kedekatan keduanya dinilai semakin merenggang. Bahkan satu akun anonim di Twitter menyebut Gibran seakan menjaga jarak dengan Ganjar dalam momen jogging bersama. Cuitan tersebut diunggah pada Minggu 6 Agustus lalu. Dalam cuitan itu, narasi yang diciptakan akun anonim tersebut mengatakan bahwa seolah Gibran enggan berdekatan dengan Ganjar. Menanggapi tuduhan itu, Gibran lantas menjawabnya. Dengan sarkas, Gibran pun menyinggung warganet tersebut berasal dari suatu kubu politik tertentu, namun enggan menyebut kubu yang dimaksud. Sebelumnya diketahui Bacapres 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo mengawali kegiatannya di Kota Solo dengan lari pagi pada Sabtu 5 Agustus. Sebelum olahraga lari, Ganjar didatangi putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran. Pagi buta, Gibran sudah mendatangi Hotel Ganjar sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat untuk jogging bersama. Ketika Ganjar keluar hotel, Gibran bahkan langsung menyapa Ganjar. Mereka kemudian jogging menyusuri Pura Mangkunegaran Solo. Setelah beberapa menit, Ganjar dan Gibran kemudian melepas peserta Tour de Borobudur dan sarapan bersama. Selama jogging tersebut, keduanya bercerita tentang pengelolaan sejumlah destinasi wisata di Solo, salah satunya Pura Mangkunegaran.